Pemirsa, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Utara menangkap seorang pria yang telah berusia 59 tahun, warga Desa Ogan 5, Kecamatan Abung Barat. Saat akan melarikan diri karena telah tega mencabuli cucunya sendiri yang masih balita. Edroni, yang telah berusia 59 tahun, warga Desa Ogan 5, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara, harus berurusan dengan pihak berwajib karena telah melakukan perbuatan bejat, yaitu pencabulan. Kakek lima orang cucu yang bekerja sebagai penyadap karet ini ditangkap polisi saat akan melarikan diri ke Pulau Jawa karena terlibat dengan kasus pencabulan terhadap DA, balita usia 1 tahun 6 bulan yang tak lain cucunya sendiri. Saat diperiksa petugas, pelaku tidak mengakui perbuatannya dan berdalih dituduh anaknya telah berbuat cabul terhadap cucunya. Sementara itu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Utara mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari orang tua korban, petugas langsung membekuk pelaku saat akan melarikan diri ke Pulau Jawa. Saya dituduh dipitnah anak saya, Pak. Dituduh kenapa? Dipitnah mencabuli cucu saya. Itu berapa kali, Pak? Ya nggak ada saya, Pak. Pelaku ditangkap di mana, Pak? Pelaku pada saat ditangkap di wilayah Kecamatan Abung Barat, tepatnya di depan Polsek Abung Barat, pada saat melintas di jalan lintas Sumatera akan menuju pulang ke rumah pelaku di pasar Ogan 5. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman kurungan 20 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Sastra Sudadi melaporkan.